berdiri dan duduk. Oh, jauhnya telefon dulu. Macam mana nak ambil jauhnya? Jauhnya. Tak sampai. Tak sampai. Tak boleh. Tak boleh. Tak ada tenaga ni. Lapan apa? Alhamdulillah. Hari ni berbuka hanya sekadar kurma. Hashtag syukur. Ah, banyak sikit R. Baru nampak macam bersyukur. Bos. Dah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Banyaknya makanan. Bulan-bulan Ramadan ni. Bulan yang mulia. Abang ingat abang dah tak nak marah-marah. Abang pun dah niat. Lepas berbuka ni je abang nak pergi terawih. Kalau boleh abang nak duduk dekat belakang imam tu. Abang nak buat full 20 rakaat. Alhamdulillah. Rezeki saya dapat suami misali. Saya ikut nasihat Kaminah. Ikut nasihat orang kampung, ikut nasihat Tok Imam, ikut nasihat budak-budak kompang. Katanya bersabar dia dengan suami macam ni. Insya-Allah mesti berubah. Alhamdulillah. Lepas ni kita terawih sama-sama eh, bang. Abang? 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 Ha? Macam ni ke suami yang saya janjikan, yang saya idamkan? Abang berjanji dengan saya nak pergi terawih bagai. Apa yang abang buat ni, abang? Ha? Malu saya dengan Cik Minah tau. Kalau tak ambil dia pelamin, lepas tu dapat laki macam ni pula tadi bergeri dah.